Bima Mobile kini hadir semakin baik. Dengan fitur yang semakin lengkap, bikin kegiatan transaksimu semakin aman dan nyaman. Bima Mobile. Unduh Bima Mobile sekarang juga. Itu enak, manis, creamy. Kalian kepengen kan? Pasti. Penasaran kan gimana cara bikinnya? Ini namanya adalah es asmara. Langsung aja yuk kita buat. Let's go! Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah potong-potong buah naganya. Nah, pertama dikupas dulu seperti ini. Setelah dikupas nanti baru kita potong-potong kotak-kotak. Nih. Kalau udah, kita sisihkan terlebih dahulu di wadah yang berbeda. Baru setelahnya kita masak agar-agar yang rasanya plain. Warnanya juga di warnanya putih ya, atau bening. Kita masak, caranya gampang banget, tinggal masukin agar-agar bubuknya, terus masukin air. Setelah itu, masukkan buah naga yang tadi udah kita potong-potong kotak-kotak. Masukin aja semuanya. Nanti si agar-agar ini akan berubah warna jadi merah karena dari si buah naganya ini. Tambahkan gula, jangan lupa ya, supaya rasanya manis. Dah? Baunya enak banget. Diaduk-aduk. Pokoknya kalau kita lagi masak agar-agar itu harus sambil diaduk terus ya, supaya dia tidak menggumpal. Nah, kalau udah mendidih, baru kita masukkan ke dalam gelas. Jangan langsung penuh karena nanti di bagian atasnya kita masih akan tambah dengan bahan-bahan lainnya. Terus sisihkan dan sambil menunggu kita masak mutiara putihnya. Sama cara masaknya juga, tinggal masukin aja mutiaranya, terus kasih air. Udah deh, tinggal diaduk-aduk terus sampai dia mendidih. Jangan lupa terus diaduk ya, supaya dia tidak nempel dan tidak gosong. Selesai, kalau udah matang, udah mendidih, tinggal kita masukkan ke wadah. Look so yummy. Nah, kalau udah kita ambil tadi si agar-agar yang udah kita diamkan dan udah mengeras, terus kita taruh mutiara yang udah kita masak barusan di atasnya. Tuh, warnanya jadi cantik banget. Dia pink-pink fuchsia gitu. Cakep. Nah. Udah deh, tinggal ditambahin susu di bagian atasnya. Tuang susunya. Jadi berlayer, ada warna putih, terus ada warna agak-agak pink, dan yang paling bawah ada warna pink fuchsia yang cakep parah. Sudah selesai. Ini dia es asmara yang bikin kalian jatuh cinta. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!